ada bosku. Jadi harga tiba-tiba bisa naik 10-20%. Tapi kalau generik kita minta komunitas masyarakat terlibat secara totalitas untuk mengidentifikasi teman-teman OKOKR juga di dinas kesehatan, dinas sosial mengidentifikasi seandainya ada warga masyarakat yang terindikasi mengalami malnutrition atau gizi buruk, karena kita belum tentu nih di Jakarta yang dekat aja, padahal kita ngomong misalnya di Papua banyak yang kena gizi buruk, jangan-jangan di Jakarta juga ada. Jadi kita ingin betul-betul sisir supaya masyarakat peduli terhadap tetangganya, peduli terhadap sekitarnya, dan kita ingin turunkan juga komunitas, dunia usaha untuk terlibat bersama-sama. Ada laporan Pak, berapa banyak? Ada 34 anak Pak. Jadi PKK, ibu-ibu PKK nih, ibu-ibu PKK harus turun. Jadi tiap kecamatan nanti yang 30 tadi yang Tiara sampaikan, kembarannya Sulaiman, kita ingin guru PKK juga turun di data, terus kita langsung dinas sosial turun memberikan bantuan makanannya, dinas pendidikan juga pastikan mereka, juga kesehatan juga kita turunkan supaya juga PPAP ya, perlindungan perempuan dan anak, kita turunkan secara gerak cepat, kolaborasi dan partisipatif kolaboratif. Mereka semua biayanya ditanggung. Jangan sekali-kali, tapi ini kan Gerindra dan Tira. Oke. Perempuan di DKI Jakarta ini adalah qualifier dari DKI Jakarta, seandainya ini. Aduh.